Semuanya tuan-tuan, kalau kita tidak mendengar ucapannya maka tidak lengkap program sebentar ini. Beliau satu-satunya pemimpin muda yang berani menempatkan pembangkang. Siapa dia? Dengan kehadiran persilakan yang menghormat saudara Ali Jabarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Yang menghormat Tan Sri Mahyudin Yassin Timbalan. Janim, Saudara Jung, Saya, Dr. Sarabanan, Dr. Wikasyo, Datuk Chandra Sekren, Ketua-ketua bahagian yang bersama dengan kita, pimpinan pergerakan pemuda, semua parti-parti komponen Barisan Nasional, tuan-tuan, puan-puan yang sempat sekalian, saudara-saudara yang sempat sekalian. Pertamanya, saya merangkapkan terima kasih kepada pemuda Barisan Nasional Wilayah Persekutuan kerana begitu ramai saudara-saudara datang pada pagi ini. Nama Bapak Tan Sri disebut bahawa di Wilayah Persekutuan ini tidak ada sokongan orang muda untuk Barisan Nasional. Kita lihat hari ini bagaimana terdesaknya pembangkang nak cuba dapat undi orang muda, terpaksa buat janji-janji yang sudah pasti mereka tak dapat dilaksanakan. Kita tengok yang terbaru Tan Sri, bagaimana Anwar cakap dalam ceramah beliau, kalau menang dia akan hapuskan pinjaman PTPTN. Sebelum itu beliau cakap kalau menang akan turunkan harga minyak. Sebelum itu beliau cakap kalau menang akan hapuskan semua tol jalan raya. Saya percaya Tan Sri, anak-anak muda di Wilayah Persekutuan sekali sudah kena tipu. Kita tengok rakan-rakan kita di Selangor. Di Selangor tuan-tuan perempuan, dia cakap nak turunkan cukai pintu. Tak turunkan cukai pintu. Dia cakap nak turunkan cukai premis perniagaan. Tak turunkan cukai premis perniagaan. Di Pulau Pinang, rakyat India menderita. Dia janji kalau menang akan pertahankan kampung buah pala. Menang tuan-tuan perempuan, kampung buah pala dirobohkan. Itu namanya manusia hipokrit yang perlu kita tolak. Tengok tuan-tuan perempuan, tadi Rosna sebut bahawa hari ini mahasiswa, mahasiswa diperkudakan di arah ke dataran mereka, dibuat perkemahan di dataran mereka. Kononnya itu suara mahasiswa. Kita tengok berapa ramai suara mahasiswa, berapa ramai mahasiswa yang keluar ke dataran Merdeka untuk berkhemah. Kalau tak silap saya, tak sampai 5 khemah tuan-tuan perempuan. Tak sampai 5 khemah. Kononnya suara mahasiswa nak perjuangkan hapus PTPTN, sokong Pakatan Rakyat. Saya rasa lebih ramai anak muda keluar beratur untuk beli iPad baru. Kita buat di negeri Perak, pilihan orang muda Barisan Nasional Himpunan, 10,000 anak muda datang. Hari ini Tan Sri di Wilayah Persekutuan, ini baru jentera kita 5,000. Kalau nak banding dengan 5 kemah di dataran Merdeka, Tan Sri
saya nak bagi laluan kepada Tan Sri untuk membakar semangat kita. Tetapi sebelum itu saya nak minta, kita sebagai pendekar, kita sebagai wirawati Barisan Nasional, kita keluar daripada dewan ini. Kita balik.